sekarang di rumah Mama Ami juga Mama punya dua anak hebat nih. Siapa nih Alifah? Nah, siapa coba? Kenalan dong, siapa namanya? Tunggu, ini kita perkenalannya beda nih. Oh, gimana? Pakai pantun. Oh, coba boleh. Pakai pantun. Beli batik di Bintaro. Perkenalkan, nama saya Ryan Kemacaro. Wow. Ayo, Britney. Ini, ayo, jangan mau kalah dong sama Koko. Ini juga dia bisa pantun. Bukan lautan, tapi kolam susu. Perkenalkan, nama saya Britney Marviela Su. Wow, Ryan dan Britney. Ternyata mereka itu punya kemampuan membaca dengan mata tertutup loh, Alifah. Nah, jadi dengan teknik stimulasi otak kiri dan kanan, kita akan tes mereka. Kita tutup ya? Iya. Kita tutup matanya dua-duanya atau satu dulu? Siapa dulu? Satu dulu deh. Siapa dulu? Kakaknya. Oke, kakaknya dulu. Dulu ya. Alifah. Pakai tisu. Oke, pakai tisu ya. Pakai kain biru. Pegang ya. Jadi bukan pesulap ini benar-benar stimulasi otak kanan dan otak kirinya nih. Nih kan di arsil bantuin nih di sini. Tuh. Tutup lagi. Tutup lagi ya. Tutup lagi. Tutup lagi dong. Siap kan. Kan ya lapis loh. Jadi ini benar-benar adalah teknik. Siapapun jangan bisa belajar. Sakit. Jangan keras-keras. Sakit. Oh iya. Sakit tapi. Punya apa ya? Bakal bisa ngeliat merem. Kita akan coba buka kartunya. Ini kartunya baru. Kartu baru. Kartu ini kan ada kartunya yang warna merah dan warna hitam. Ya kan? Ya. Jadi harus kita pisahkan. Bisa enggak dengan keadaan tertutup? Siapa tadi namanya? Ryan. Ryan. Memisahkan kartu merah dan kartu hitam. Ini kenceng banget. Kenceng ya? Ini kartunya baru ya? Baru banget diplastikin. Saya yang kocok atau kamu yang kocok? Nah, saya aja. Sip? Sip. Ya gak tahu juga sih sip apa enggak kan yang kocok. Lihat, yang misahin kartunya mau saya atau kamu? Saya aja. Aku kasih kartunya. Oke, aku, saya kasih ya. Keren. Bagi nih. Dua aja sama Britney juga mau. Britney juga mau, tapi Britney masih dibuka matanya. Oh yaudah. Kamu aja. Kita lihat. Ryan. 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 Oh iya. Di sini kiri aku taruh merah, di kanan hitam ya. Oke ya. Kiri merah. Kiri merah, kanan hitam. Coba dengan mata tertutup, apakah dia bisa membagi? Merah. Ada kartunya udah aku kocok ya. Dan sudah ditutup matanya. Kok bisa? Love semua nih. Wih, tahu dia. Tahu. Kalau aku bilang stop, stop ya. Ini kayak kurang nih ngocoknya nih. Ngocoknya kurang. Kok bisa sih? Bisa gitu ya. Stop semua nih. Kok dia Stop. Aku kocok lagi boleh? Iya. Sama ke Andi, kocokin ke Andi. Ya, kita akan buka 5 kartu aja. Udah, cukup. Karena waktu kita gak banyak. Ayo, lanjutkan. Widih. Loh bener. Ini joker nih. Wih, kasih tau lu. Widih. Widih. Cukup, luar biasa. Kok bisa? Udah dibuka ya, dibuka ya. Ini buktiin ya, lihat ya, ini bener. Ini merah semua. Hitam. Ini hitam semua. Ini joker. Hebat. Dan dia tahu loh ininya kartunya. Hati-hati semua. Iya, hati-hati. Sekarang giliran Britney ya. Sekarang Britney. Britney kita tutup matanya, oke? Oke. Pakai yang punya kakaknya, sini. Sini. Pakai tisu lagi, sayang? Iya. Oke. Pakai tisu ini aja. Pakai tisu ini aja, yaudah. Kalau adik kakak gak apa-apa, gak. Ya pegang. Siap? Hebat kalau tadi Al Ghazali sama Al Khalifi jago. Ayo, bacain ya. Surat sekarang. Baca. Oke, sebentar ya. Sekarang coba aku dengan cara yang lain. Karena Britney ini. Ini berapa? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ini? Enggak tahu. Britney ini bisa
membaca SIM KTP dengan mata tertutup. Ini contoh. Dengan huruf balok, aku akan tes. Ini aku akan huruf-huruf ya. Nih. Mau tulis atau per huruf? Terserah. Terserah. Ditantangin. Okay, kalau gitu kita tulis saja. Nah, kita cantik. Salah ya. Nah, nih. Coba kita lihat. Bisa gak menebak? Apa tuh? Bacaan. Raba, Didi, Raba. Raffi. Bisa sih. Sekali lagi. Ini gimana caranya ya? Berarti emang ada ya bisa mata tertutup ya? Apa tuh? Ini sulit nih. Ini nggak bisa dibaca. Nggak. Diraba aja per hurufnya apa? Dek R. Hah? Ulang. D-E-K-R. Wah. Wow. Nyeranya. Alifa ya. Coba Alifa. Emang Alifa bisa nulis? Oh bisa. Apaan sih? Apa itu? Aku aja yang bisa baca gak jelas tulisannya. Coba, ya. Diraba lagi. Blah. Jadi jangan pernah memandang sebelah mata yang namanya anak kecil. Ya, anak kecil seperti Brinti dan Ryan bisa mensimulasikan otak kanan dan otak kirinya, yaitu senam otak. Dan juga adik-adik kita ada Al-Ghazali, Al-Halifi. Al-Halifi sama Al-Ghazali sudah memberikan hadiah buat orang tuanya, yaitu pergi umroh. Haji. Wah, hebat. Jangan baca. Haji. Hebat. Masih tak juga. Hah? Kita jangan malu ya. Iya, jadi. Bisa ngasih apa-apa sama orang tua kita. Nah. Wah. Ini ternyata pokoknya anak-anak hebat semua ya, Gia. Iya, Ma. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan thanks to Milanta. Milanta cepat sikat sakit. Yeay. Dan sekarang dari rumah Mama Ami punya ini ya, bingkisan buat Mai Sita, ya? Wah, udah pernah nih. Iya. Spesial loh. Akurannya spesial. Ini akurannya spesial. Ya, ya. Terima kasih buat Andi juga. Terima kasih udah datang lagi ke rumah Mama Ami ya. Ya. Oh iya, Mama lupa. Mama mau ada pengumuman pemenang Instagram mudik yang kemarin udah THR mudik. Mama mau bagi-bagi. Yang kemarin udah yang udah bikin di Instagram ya, pemenangnya nih Mama kasih. Namanya kecil banget nih, tulisannya kecil banget. Mama aku matanya udah gak awas, kasihan. Aku aja. Irvi Apriani 1304, tuh. Wow. Ada satu lagi. Panjang tuh. Kartini _ Putri 21. Nah. Selamat ya. Selamat ya yang menang. Nah. Ya udah. Karena Rafathar udah tidur, berarti kita udahan ya. Iya, makasih ya buat Mai Sita. Makasih buat Mama. Makasih Ryan dan Brittany. Ya, udah datang ke rumah Mama. Sampai ketemu lagi besok di rumah Mama Mami. Mami.